Mari setelah nonton apa sih yang bisa didapat dari film ini? Anak-anak dulu ya. Ya boleh. Gimana tadi nonton filmnya, bagus enggak? Talia sedih enggak terakhirnya? Kalau dia ngertinya tadi nonton apa? Nonton filmnya. Ya. Coba kalau Gempi, Gempi gimana tadi nonton? Bagus. Suka enggak? Kamu terharu? Sama-sama kayaknya terharu ya, karena banyak ini sih pesan-pesan yang bagus di film Dilan 1983 Wine ini. Benar-benar relate sama kayaknya kehidupan anak-anak seusia mereka. Kalau semuanya. Kalau Gempi, Gempi sama Talia soalnya belum nih, 2 tahun lagi tuh baru mereka seumuran anak-anak di film tadi. Tapi udah mulai ngerti-ngerti nih, pasti udah mulai ada taksir-taksiran, crush. Kalau anak zaman sekarang ngomongnya crush ya kan, Talia ada enggak crush di situ? Oh, beda jenis ya. Kalau Gempi ada crush-nya. Tapi kan cuman kagum boleh ya sama teman, kalau ada yang teman yang rajin belajar, teman yang pintar gitu, apa biasalah wajar ada crush-crush gitu. Jadi tadi tuh buat anak-anak sosial mereka masuk, buat yang setua-tua kita ini juga kayak mengenang masa lalu, inget-inget dulu zaman kayaknya kelas 5 SD juga udah mulai surat-suratan, taksir-taksiran, tapi kan nggak ngerti konsep yang lebih dari itu kan, jadi emang bersahabat aja. Cuman ya kalau di film ini dimasukin tentang toleransinya tuh banyak banget, tentang menjaga perdamaian, tentang bagaimana saling hidup berdampingan untuk perbedaan ras, agama gitu. Jadi banyak banget yang bisa dipelajarin. It's a good movie dengan acting anak-anak yang luar biasa, nggak kayak acting, kayak berasa nontonnya kayak nonton kehidupan biasa. Actingnya bagus banget ya, kayak beneran. Kalau berarti bisa dikatakan filmnya mengedukasi juga nggak sih? Banget, justru makanya film ini ringan, nggak aneh-aneh, nggak berat-berat, tapi banyak mengedukasi di detail-detail. Kasus problematikanya itu kita belajar banyak ya, diajarin, diselipin banyak value gitu. Kak Gisel, ini kan ada permainan-permainan anak-anak, dan kamu juga jadi ini gak sih nostalgia ke game-game zaman, permainan-permainan zaman dulu gitu? Kalau permainan tadi game gak terlalu banyak ya. Kertasan, kartu, ya. Nah inilah balik ke zaman-zaman waktu dulu, malah aku zamannya lebih muda dari Dilan yang ini. Aku kan 90-an, ini kan 80-an. Jadi ya ini sih, tapi ininya loh, detail-detail romance-nya, taksir-taksirannya tuh lucu gitu loh. Senyum, kita gak sadar udah setua ini, tapi ngelihat itu kayak gitu. Senyum, lucu. Suka kangen masa kecil gak sih? Hah? Bisa, suka kangen masa kecil gak sih? Aku masa kecil iya sih, lumayan sih. main-main di luar rumahnya, ya kan ya.